Hello，di aku belum masuk komentarnya sama viewersnya. Siang. Rambutnya sedang bagus hari ini. Mau buka ini. Kayaknya aku hari ini lumayan lama live. Jadi gimana kalau kita merakit Loki? Thank you giftnya. Sejujurnya saya agak sedang kesulitan bernafas ya. Ini mana sih yang pertama? Biasanya aku tuh kalau main apa sih gitu ya, kalau buka ini tuh biasanya aku jajar-jajarin gitu sesuai bentuknya. Jadi pas kalau mau nyari gampang. Thank you gift-nya. Tapi karena ini tidak memadai, ya udah kita taruh di sini. Mungkin sejam ke depan aku akan menemani kalian di live ini. Kita buat ini. Instruksinya kurang jelas nih. Nggak bisa kalau nggak dituang. Aku harus cari tempat buat menuang. Apa tapi ya? Itu di sini aja. Ini kecil-kecil banget tapi takut hilang. Ini udahlah, nggak apa-apa, kita tuang aja. Wah, kecil-kecil banget. Wah, banyak banget. Aduh, ini adalah alasan kenapa aku tidak bisa dengan yang terlalu kecil. Kecil banget, segini doang. Ini mah ketelan juga. Bahkan kayaknya tablet obat aku lebih besar daripada ini. Kumpulkan dulu, dia butuhnya berapa? 4. Ini dia, cuy, tablet obat aku lebih besar daripada bricks-nya. Kecil banget nih. Kan bola mata aku lebih besar dari bricks-nya. Udah, lalu butuhnya apa lagi?
ini. Bukan. Oh, kok enggak ada? Kecil-kecil ah. Kecil-kecil banget, Tuhan. Ini bukan. Bukan. Ini ya? Ini bukan. Ah, jatuh, Tuhan. Ini ya? Cari satu lagi. Ada. Sudah. Lagi yang dibutuhkan. Kuning. Lagi nih. Ini lumayan besar lah dibanding yang tadi lah. Oh ya, aku juga udah lama tidak menyapa warga showroom. Oke, kalau sudah kita gabungkan jadi seperti ini. Gabunginnya gimana ya? Bawahnya nggak ada tatakannya. Kita taruh di sini. Biasanya kalau bricks-nya agak besar, dia tuh bawahnya dapat panel buat nempelinnya gitu loh, jadi nggak amburadul. Susah juga ya kalau nyatuinnya begini, nggak kesatu. Pinset terus. Kita memerlukan satu balok susah nyarinya dari sini. Satu balok kecil, terus 4x4 3. Ini 4x4. 4x4 2x2. Dua kali dua, tiga. Terus oh,
warna hitam lagi dua. Terima kasih giftnya. Seru banget. Ini untuk jariku yang normal size saja. Atau emang ini seharusnya buat anak umur berapa ya? Yang masih kecil jadi. Itu warna krem 2. Tiga kali dua, satu. Ini nice. Sekarang kita gabungkan yang tadi telah kita kumpulkan. Gak kelihatan. Oh, ininya butuh 6 deng. Belum selesai, kita kumpulkan lagi. Gimana ya cara nempelnya biar dia nggak ambiar ya? Masalahnya bawahnya nggak ada tatakannya. Pelan-pelan diusahakan. Okay, nice. Berantakan sedikit. Misalkan satu. Oh nice. Bentar. Susah. Oh ini sama ini kan. Kecil banget, nggak kuat. Gimana ya? Copot kah? Berantakan. Kecil banget, ini kecil banget. Ini masih mending yang gede. Ini, ya ampun.
Pin. Ini kalau udah jadi juga kalau dipajang kayaknya kesenggol dikit, fix sih ambiar. Mana sih? Ya, buka. Diangkat sedikit. Udah rusak. Tidak ambiar. Oh, nggak bisa. Ini bawahnya benar-benar harus pakai ininya, tatakan. Nggak bisa kalau gini doang. Bentar. Wait. Ada satu. Oh, ini yang copot. Ini copot. Sambungin lagi. Aduh, copot semua. Salah bro. Cepet banget. Thank you ya gift-nya. Ini adalah alasan aku mengapa aku sudah tidak bermain dengan miniatur-miniatur bricks ini. Karena ini terlalu kecil untuk ukuran tanganku. Kalau aku beli pun pasti aku akan berusaha mencari yang sesuai dengan ukuran tanganku. Terus udah, terus gimana nih? Sebentar. Instruction unclear. Unclear instruction. Terbalik. Gift-nya. Wow.
Dan aku pegangnya sampai kayak gak bisa dipegang ininya. Sepertinya benar harus pakai pinset. Selanjutnya, susah dilepasnya. Nice. Gini ya. Kecil banget ini ukurannya. Oke, sudah selesai. Belum. Sudah mau selesai step kedua. Cuma ada yang copot satu. Nice. Dari sekecil-kecil ini nih, sekarang udah jadi segini. Lanjut step 3, kalau misalnya ini jatuh terus ambiar berarti kita nggak lanjut ya kawan-kawanku. Next step. Banyak banget. Kecil banget. Kecil banget, sumpah ini kecil banget dibandingkan dengan bola mata ya, besaran bola mata. Kok diginiin aja udah hilang nih. Ini tuh warnanya agak samar-samar ya, yang krem. Sejujurnya besok aku kegiatannya full, jadi aku berusaha
untuk live hari ini agak panjang durasinya, karena I don't know if aku bisa menemui kalian besok di live ini atau tidak. That's why mungkin hari ini agak lama. Mungkin juga aku akan, ini yang berapa ya? Menyapa warga showroom. It's been a while since kita bertemu di showroom. Udah kah? Kurang satu. Kecil banget ya. Susah dikeluarin ya. Kecil sekali. Gak ngerti. Oke, nanti aja kalau gak ngerti. Pasang dari yang bagian belakang. Takutnya aku nekannya terlalu kenceng terus hancur. Selanjutnya adalah sini kah? Enggak, di sini. Nah, amat sangat rapuh dan kecil. Jadi harus berhati-hati. Makasih ya gift-nya.
ngungkap satu. Oh, itu tuh pasang ke situ. Bentar, bentar. Oh? Kalau gitu enggak? Sebentar. Pasang mana? Gini. Lengkap satu ya. Oh, I see. Nice. Step ketiga selesai. Dari sekecil ini, sekarang udah jadi seperti ini. Step keempat. Ini kecil banget, kecil banget. Rasanya pengen aku gini. Kok beda-beda tingginya? Emang beda? Ini emang beda sih. Kan kayak gini bentuknya sama. Yang satu cuma beda tingginya dikit. Wah, ini kalau orangnya tidak teliti bisa kacau sih. Terus di instruction-nya tidak terlalu tertulis. Instruction unclear. Unclear. Instruction unclear, sir. Mm-hmm.
3 kali 2, 3. Butuh 3. Gimana? Buat helmetnya Loki. Minum dulu bentar. Sudah. Selanjutnya. Ah, kelilipan mataku sepertinya. Nih. Ini kita tambahkan ini. Lalu ini. Ini kemarin akibat what? Akibat kehujanan itu ternyata menjadi rumit. Akibat perform saat hujan. Emang seharusnya performnya tidak saat hujan saat itu, cuma keadaannya. Lucu. Takut pecah ih, karena kecil banget, takut ambiar. Karena warna hitam jadinya agak sulit juga menyusunnya. Loh, kok kurang satu?
sudah terlihat sedikit. Ini aku setel playlist judulnya Cats and Soup. Start kelima. Kecil banget ya. Ini kok beginiin juga gak kelihatan. Hijau, kita mulai memasuki warna hijau. Banget. Karena aku pakai lampunya warna kuning, di sini gambar blok yang warna krem sama warna kuning tuh jadinya mirip. Rangka kita yang 20% sudah mulai terlihat. Aku selalu merasa orang yang ngerancang desain bricks gini, terus kayak dia tahu harus satu-satunya tuh harus ditempatin di mana. Dia gambar, dia desain, dia rancang.
dia hitung blocks ya. Itu hebat. Karena ini tuh sulit. Kita aja yang udah ada instruksinya aja sulit, apalagi dia yang buat instruksinya. Lihat sudah ada hijau. Please jangan copot. Please demi apapun. Ternyata dari tadi kita salah pasang gimana? Ternyata kita pasangnya terbalik. Ya udahlah ya. Reverse, jadinya lokinya di reverse. Wow. Last piece di step ke 5. Nih, sekarang sudah mulai menuju berapa persen nih? Menuju 30% ya. Itu udah kelihatan lah ada menuju mata lah. Sekarang step ke 6. Ke atas atau ke bawah? Kita buildnya ke atas. Ke atas ini. Nanti. Salah. Kecil sekali Tuhan. Kalian bahkan nggak tahu apakah ini udah ada di tanganku atau belum. Nih, sekecil itu. Kok diginiin aja hilang udah. Hijau. More hijau.
Ini masih lumayan lah, masih bisa lah dipegang. Butuh berapa? Butuh 3. Lokinya kepalanya aja. Iya, lokinya kepalanya aja. Thank you gift-nya. Terima kasih gift-nya. Nah, sekarang kita menuju ke step 6. Banget. Kalau jatuh satu langsung hilang ya? Kok lagunya seperti antagonis. Ini juga. Ya udah. Lagunya seperti antagonis. Seperti sedang merencanakan suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan. Licik. Wednesday. Kalau belum Wednesday. Wow. Matanya sudah mulai terlihat. Padahal tadi udah diganti. Pas diganti kayak gini lagi lagunya. Sedikit lagi kita akan menyelesaikan step 3. Wow, hampir saja dia jatuh. Kalau jatuh sulit menolongnya soalnya. Nah, terlalu kecil pasti hilang. Nice. Last piece gitu. Step ke-6.
udah 40% kak? Apa belum? Apa masih 35? Masih ya, masih 35 lah ya, 35%. Step yang selanjutnya. Nice. Sampai 15 step ternyata. Kita tadi baru sampai 6. Almost half of it. Hah, kecil banget. Ini kecil banget nih. Kecil banget. Step ke 7. Ini masih lagu yang tadi kah atau udah ganti? Udah ganti guys, tapi tetap bahkan judulnya aja Attack of the Killer Queen. Gimana dari tadi kita tidak merasakan sesuatu yang seperti sedang menyusun rencana jahat. Padahal kita hanya menyusun Lego, menyusun bricks, bukan menyusun rencana jahat. Itu back sound-nya itu. Back sound-nya. Berapa sih? Bentar. Jadi seperti ingin. Oh, ini udah ganti lagu. Udah lebih lovely belum lagunya? Udah ya? Oh my god. Sepertinya ada satu piece yang hilang. Kalau piece ini hilang. Oh tidak. Kecil banget, iya. Nggak pusing sih, cuman megangnya susah jadinya. Thank you.
cepet dulu, bentar please. Maafin aku ya, kertasnya gak mau diam. Hah? Oh enggak deh. Benar-benar kita berada di wait. Gimana? Oh, I see. Sudutnya di luar. Gini. Ah, enggak muat. Oh, gini. Aduh. Oh, ini buat helm full face-nya Loki nih. Helm full face. Sudah mulai terlihat mukanya. Lagunya makasih gitu boleh nggak lagunya. Nice. Yay. Kan sudah segini. Memang kali ini live-nya merakit lego. Kan biasanya kan aku ada live emang yang kadang baca komen atau cerita. Kemarin kita baca komen sekalian cerita. Sekarang intensitas
baca komennya lebih sedikit karena kita fokusnya ke hal lain. Aku fokusnya ke hal lain. Selanjutnya yang nomor 8. As I said, besok sepertinya aku tidak live karena besok aku kegiatan, mungkin kegiatannya lumayan full. Jadi mungkin hari ini live-nya agak lama. Nanti mungkin bisa jadi abis ini kita lanjut juga di showroom karena been long time tidak berkunjung ke showroom. Makasih ya giftnya. Been a really long time. Lagi yang kubutuhkan semangat. And then oh, ini yang mana ya? Ini yang tinggi. Mana ya? Masalahnya Sika. Terima kasih gift-nya. Karena aslinya aku takut bulan ini jadwalnya lumayan penuh. Aslinya aku takut akan sedikit lama tidak bisa bertemu kalian di live. Jadi hari ini live-nya lama karena kita berjaga-jaga saja. Tapi kalian jadi kebiasaan gak nonton live aku karena ada setiap hari dari kemarin? Platform sosial media lain. I need minum.
aku masih berusaha mengupload PM setiap hari. Cuman kadang tuh masuknya telat atau enggak udah hari keesokannya jadi udah hilang pesannya. Tapi aku selalu mencoba update setiap hari PM. Last piece untuk step yang ke-8. Udah hampir ya. Udah hampir 50%. Jadi kita sekarang lanjut ke step 9. Banget. Itu berapa? 7. Gimana? Oh ini ya. Masih giftnya. Nanti menit-menit terakhir sebelum aku selesai kita baca-bacain komen. Ya, ya, ada yang jatuh. Enggak hilang. Nah, jatuhnya ke selimut. Biasanya aku kalau main breakers ini emang aku pisahin satu-satu dulu yang akan dipakai baru dirakit. Karena kalau tidak aku merasa aku sulit untuk menyortir ya. Udah segini. Segini.
ada yang salah. Ada yang salah. Untung aja belum dilanjut. Jadi ini harusnya begini. So, ini lebih melebihi satu. Baru dipasang. Untung aku melihat ini. Apa enggak ya? Apa begini aja? Wah, ada satu step yang sepertinya kita salah, guys. Itu bukan kesalahan yang fatal sih. Salah, kita benerin sedikit lah. Oke lah. Tahu-taunya kalau misalnya yang di situnya nggak bener, sampai atas nggak bener kan. Enggak, sumpah demi apapun, ada satu yang terlewat berarti. Oh no. Sebentar ya. Oh, I see. Segini. Bro. Wait. Ini bro. Nah, ini baru lebih masuk akal. Oke. Problem solved. Helm full face-nya ini loh bikin menyulitkan kita. Helm full face-nya Loki. Salah, ada yang salah.
Pas susah bukanya. Kuku aku kan kemarin patah, jadi sekarang aku nggak bisa digunain kuku. Iya, kukunya sedang rapuh dia. Karena kemarin tuh aku sempet minum vitamin gitu, ada buat kuku, buat rambut. Terus sekarang lagi berhenti karena aku harus minum yang lain. Ya, melemah, kukunya melemah. Aduh, gimana ya cepetnya ya, apa ya, harus diginiin gitu, harus diginiin. Nice nice nice. Oh, udah bisa. Itu ada dalam ya. Berapa 50% lebih, 60%-an lah ya. Jadi aku mau bacain komen dulu karena sebentar lagi aku mau kita mungkin nanti Rocky mau menyapa warga showroom. Hari ini aku kegiatannya nggak terlalu banyak, jadi masih oke buat live ya, agak lama. Besok aku kegiatannya baru lumayan, kegiatannya tuh dari siang gitu, pagi agak siang menuju ke sore, terus aku harus ada keluar sebentar cari beberapa barang yang aku butuhkan, terus sore sampai malamnya lagi aku lanjut kegiatan lagi. Abis ini aku ingin menyapa warga Weber Showroom. Lama sekali tidak menyapa warga showroom. Makasih gift-giftnya. Thank you gitu. Iya, nanti abis ini kita bacain top gifters. Biasanya kalau di IDN emang aku biasanya cuma kira-kira 1 jam 30 menit sampai 1 jam. Kalau di showroom kadang 2 jam 1 jam sampai 2 jam ya. Oke, sekarang mau bacain top gifters. Di nomor 1 ada Kak Sky Only 11, terima kasih banyak. Lalu di nomor 2 ada Kak Arvenda, terima kasih banyak. Lalu di nomor 3 ada Kak Mas Adi, terima kasih banyak. Nomor 4 ada Kak Calon, terus ada Kak Tidak Uci, ada Kak Iqbal, ada Kak Arif, ada Kak Mada, ada Kak Erodeo, dan Kak Agung. Terima kasih semua yang sudah menonton. Sekarang aku mau tetap live tapi menyapa warga-warga showroom.
karena sudah lama sekali tidak menyapa warga-warga Solo. Sebulan ada kali ya lebih. Terima kasih banyak semuanya. Makasih juga gift-giftnya. See you soon di kesempatan-kesempatan berikutnya yang masih berkegiatan. Selamat berkegiatan yang sudah selesai kegiatan hari ini. Selamat beristirahat. Selamat pulang ke rumah. See you soon. Terima kasih banyak semuanya. Thank you gift-giftnya dan thank you udah nonton. Dah.